Saudara, disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa memberikan kesempatan yang luas kepada pemerintahan desa untuk membangun desa dan juga memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat desa. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah desa dapat mandiri dalam melaksanakan pembangunan di desanya, mengelola kekayaan alam di desanya, dan juga mengelola kekayaan desa dan juga keuangan sesuai prinsip akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Kali ini dalam tayangan perdana Desa Membangun, kami akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana dinamika pembangunan di Desa Mojowirio, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Inilah Desa Mojowirio, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Sekitar 1.500 jiwa penduduknya, sebagian besar bermata pencarian sebagai petani dan sebagian besar lahannya hingga mencapai ratusan hektar untuk tanam tebu. Sekalipun demikian, Desa Mojowirio tergolong kurang berkembang dibanding desa sekitarnya dan banyak warga yang kurang mampu, bahkan sebelumnya banyak pengangguran. Topografi yang rendah, desa ini selalu banjir di setiap musim hujan dan kekeringan atau sulit air saat musim kemarau. Kendala lain minimnya infrastruktur dan lapangan kerja, khususnya untuk pemuda desa dan berbagai masalah sosial. Pemerintah Desa Mojowirio terus mencari solusi dengan mengajak warganya berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya serta pemberdayaan masyarakat desa. Desa Mojowirio yang berbatasan dengan Kabupaten Jombang hampir selalu menjadi langganan banjir jika kiriman sampah hingga bertimbun di Sungai Kromong tidak dibersihkan. Untuk itu, warga desa secara rutin hampir setiap minggu kerja bakti membersihkan sungai dan lingkungan sekitarnya. Desa ini menyambut antusias terutama sejak tahun 2015 dengan dikucurkannya dana desa dari pemerintah. Warga khususnya pemuda desa tampak semakin semangat membangun dengan moto, bangun desa yuk. Yang jelas sungainya ini kalau ada hujan sedikit aja udah banjir. Hujan dikit, di sini enggak hujan, kalau yang di sebelah barat hujan, di sini tetap banjir, yang jelas itu gitu. Parah itu. Terkadang itu banjirnya kalau pagi gini enggak apa-apa sih, kalau malam biasanya itu maghrib mulai naik, itu sampai pagi terkadang enggak. Pernah sampai di sini sampai satu minggu itu enggak bisa habis airnya. Di sini itu tempat berkumpulnya sampah dari wilayah hutan di Jombang. Sebenarnya masalah ini sudah lama kita alami, karena hampir setiap tahun itu bisa, kalau musim penghujan itu bisa tiap minggu kita mengalami banjir. Dan debit airnya juga sangat luar biasa, sampai sedada orang dewasa. Jadi kalau kita kedatangan banjir itu enggak bisa beraktivitas dengan baik. Tahun ini Desa Mojowirio, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto mendapat dana desa Rp693 juta. Rupiah. Dana tersebut dapat terserap 100%, di antaranya untuk membangun selokan drainase guna mencegah dan mengatasi banjir. Pembangunan selokan drainase agar limpahan banjir Sungai Kromong dapat terus disalurkan ke tempat pembuangan yang aman, sehingga aliran air di Sungai Kromong relatif lebih lancar. Selain itu mampu mengurangi volume banjir, hingga mengatasi banjir yang hampir selalu menggenangi rumah warga, terutama yang ada di sekitar Sungai Kromong. Pemerintah desa juga membangun jalan baru di sekeliling desa, guna membuka akses pemukiman baru dengan mengepras sebagian pohon bambu. Sambil menunggu dana desa, warga berencana melakukan pengerasan jalan agar tetap dapat dilalui, terutama di musim hujan. Banjir gitu, gimana itu nih kok amber.
kampung niku amber, kampung niku. Mboten saged mriki. Saniki pun ser, pun mboten enten toya, masih banjir niku mboten enten toya, nggih enten to malit. Pun cukup ten mriki tok. Dengan adanya saluran ini, kemarin kita berupaya untuk supaya bagaimana menanggulangi dampak banjir itu sendiri. Karena ketika musim penghujan tiba, jalur akses keluar masuk ke Mojowirio ini sampai sedada orang dewasa banjirnya. Tapi dengan adanya saluran ini, kemudian ditambah dengan saluran pembantu, alhamdulillah untuk tahun ini sama sekali tidak pernah terjadi banjir. Artinya 90% masalah banjir teratasi di sini. Sedangkan untuk mengatasi sulitnya air di musim kemarau, Pemdes telah membangun sumur bor dengan kedalaman 115 meter. Agar dapat disalurkan ke seluruh warga, sumur bor dengan debit 10 meter kubik per detik ini dinaikkan ke tandon air bervolume 27 meter kubik setelah melalui 3 tahap penyaringan. Untuk menaikkan air ke tandon dengan tower setinggi 9 meter menggunakan pompa air. Pengeboran air, pembangunan tower, dan tandon air serta pengadaan pompa air ini melalui program air minum bersih untuk masyarakat dan sanitasi, PAM, SIMAS, swakelola, dengan biaya seluruhnya sekitar Rp150 juta rupiah dari APBN dan swadaya masyarakat, swakelola. Semua PAM SIMAS akan dibangun pada titik sumber air lain, namun dari hasil uji laboratorium kurang layak. Dan baru pada titik sumber air di dekat kantor Desa Mojowirio inilah, airnya sangat bersih. Debitnya besar, layak untuk diminum dan kebutuhan warga lainnya. PAM SIMAS swakelola di Desa Mojowirio ini telah dinilai pemerintah terbaik se-Jawa Timur. Guna mengalirkan air bersih ke seluruh warga, pemerintah telah memasang pipa induk sepanjang 1.700 meter. Namun baru menjangkau dusun Kemlaten, Desa Mojowirio. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Ya, salah satu terobosan yang dilakukan oleh masyarakat desa sini adalah pengadaan air bersih. Seperti yang kita lihat sekarang ini, Bu Yuni sedang mengambil air bersih dari pipa yang dialirkan ke masing-masing rumah warga ya ini Bu? Iya Mbak. Iya, terus ini airnya terlihat bersih dan deras sekali ya Bu Yuni. Ini dulu apakah juga sudah seperti ini atau bagaimana? Enggak Mbak, ini dulunya sebelum ada, ini kan dari proyek PAM SIMAS. Iya, PAM SIMAS program pemerintah yang masuk ke desa ya berupa air bersih, dan kami alhamdulillah bersyukur sebelum ada PAM SIMAS warga itu tidak bisa menikmati air sebersih ini apalagi saat musim kemarau. Kalau musim kemarau warga desa itu sangat kesulitan air. Ya alhamdulillah untuk dengan adanya PAM SIMAS ini meskipun musim kemarau seperti apa kami bisa menikmati air bersih. Selanjutnya tim PAM SIMAS bersama Karang Taruna Desa Mojowirio memasang pipa dan meter air ke setiap rumah warga di dusun ini. Pipa dan meter air ini merupakan swadaya masyarakat. Bahkan para pekerja pun ikhlas tidak dibayar. Air deras mengalir ke setiap rumah warga dan tetap jernih, bersih, bahkan menurut warga, dari hasil uji laboratorium, air PAM SIMAS ini layak langsung diminum. Sudah di tes. Segar, sudah langsung diminum. Bapak, ini untuk melakukan aktivitas pemasangan pipa ini gratis. Gratis. Bapak nggak dikasih uang sedikit pun. Kenapa Bapak mau? Tujuannya ini untuk menggunakan, saya juga membutuhkan. Jadi kebetulan saya RT, jadi dibentuk sama guru membantu pasang-pasang yang saya bantu. Gotong royong ya? Iya, tujuannya sama-sama Karang Taruna semua. Iya, iya. Baik, ini merupakan partisipasi dari warga sekitar untuk pipanisasi air bersih di sini. Untuk kebutuhan tentunya masyarakat di sekitar sini agar tidak kekurangan air bersih. Begitu ya Pak ya? Iya. Kedepan, Desa Mojowirio berencana menjadikan air PAM SIMAS ini menjadi air minum kemasan yang layak jual.
untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan warga desa. Warga Dusun Kemelaten, Desa Mojowiryo, beberapa bulan telah menikmati air bersih gratis. Namun selanjutnya akan dikenakan tarif pemakaian air yang murah untuk biaya perawatan, khususnya perawatan tandon dan pompa air. Untuk itu dilakukan rembuk desa Pamsimas, guna menentukan biaya pemasangan pipa dan meter air, serta tarif pemakaian air setiap bulannya. Selain untuk perawatan, dana yang akan terkumpul dari masyarakat tersebut juga untuk pemasangan pipa dan meter air agar menjangkau dusun lain. Tahun ini Pemdes mentargetkan seluruh warga dengan 500 kepala keluarga di 4 dusun di Desa Mojowiryo dapat menikmati air Pamsimas swakelola. Pihak pengurus Pamsimas niku mboten nuntut jenengan macam-macam. Mungkin gambaran bisa di melalui rembuk desa seperti ini juga merupakan solusi terbaik dalam penggunaan anggaran khususnya dana desa dari pemerintah secara transparan dan akuntabel. Pak, daerah sini kan rawan banjir. Iya. Nah, bagaimana Bapak mengatasi banjir yang sering terjadi di desa ini? Salah satu contoh upaya kami untuk menanggulangi banjir di sini adalah adanya pembuatan saluran baru, pembuatan jalan-jalan baru. Seperti ini ya Pak? Iya, seperti ini. Mm-hmm. Ini juga, kemudian di sebelah sana juga ada sebenarnya. Itu juga sama, dua lapis. Jadi ada tiga? Ada empat saluran. Oh, ada empat saluran? Iya, empat saluran. Semuanya kanan kiri. Di sana dua, sini dua. Sini dua. Oh, kanan kiri ya, sepasang iya, ya. Iya. Okay. Nah, fungsi dari jalan ini sendiri sebenarnya adalah tanggul. Mm-hmm. Bagaimana air yang dari utara itu tidak masuk ke desa kami. Kalau seandainya saluran di sana tidak mampu menampung, saluran di sebelahnya kami harap bisa menampung. Kalau memang tidak bisa menampung, di sini bisa menampung. Kalau di sini memang tidak bisa menampung, yang terakhir atau nanti terakhir ini kami harap bisa menampung. Begitu. Terus yang melakukan semuanya ini yang mengerjakan warga desa? Pada proses awalnya, itu semuanya warga desa, termasuk penebangan pohon bambu. Yang awalnya ini semuanya bambu. Oh. Iya, bambu. Kemudian kita berembuk bagaimana kita membuat akses drainase untuk penanggulangan masalah bencana. Banjir di sini, akhirnya ketemu titik bahwa itu kita lakukan bersama-sama supaya lebih cepat. Di samping itu juga disokong dari dana sakit dari pemerintah berupa dana desa itu untuk normalisasi menggunakan alat berat. Mereka melakukannya dengan sukarela, Pak? Iya, karena mereka sebenarnya pada dasarnya menyadari bahwa itu mereka butuhkan. Mereka memerlukan sendiri. Kalau mereka sendiri tidak berbuat untuk diri mereka sendiri, siapa yang mau berbuat untuk mereka? Iya, ya, dengan itu kesadaran awan. Pribadi ya, Pak, iya, ya? Dengan kesadaran pribadi. Nah, terus, ini apa ini Pak? Ini drainase. Oke. Yang kita bangun awal dulu di 2013 akhir. Uh-huh. 2013 akhir ini dari dana PNPM. Dulu. Oh, dari dana ya, PNPM. PNPM Mandiri dulu. Nah, ini kan jalannya mulai dari sana sampai sana. Kami berharap itu nanti lingkungan sini itu nanti mampu menjadi pemukiman baru buat masyarakat kami. Kemudian menjadi nilai tambah tersendiri buat masyarakat kami. Kemudian saluran-saluran yang ada ini terus kami lakukan sebuah perawatan. Buktinya di 2013, 14, 15, sampai 17. 17. Iya, kondisinya. Ya. 18 juga, sekarang? Iya, kondisinya ya. Juga masih baik, bagus ya. Masih terawat. Masih terawat dengan baik gitu loh. Sekalipun warga desa ini banyak yang tergolong kurang mampu, namun desa ini relatif aman dan terjaga kerukunan antar warga. Padahal sebelumnya akibat banyaknya pengangguran, para pemudanya seringkali terlibat tindak kekerasan, miras dan mabuk, hingga kriminalitas lainnya. Namun sejak tahun 2013 dengan pendekatan dari dalam dan faktor dari luar sebagai pendukung, suasana secara bertahap semakin kondusif. Pak, kalau kondisi
warga di sini seperti apa sih, Pak? Kalau kita bicara tentang warga sih sebenarnya dulu 2013 awal saya menjabat itu sebenarnya untuk pemudanya. Uh-huh. Itu sendiri apa ya istilahnya? Rentan untuk masalah sosial. Rentan masalah sosial. Tapi cuman untuk dengan berbagai macam pendekatan yang kita lakukan baik itu secara pribadi-pribadi atau bersama-sama, akhirnya dari situ muncul kesadaran-kesadaran. Mm-hmm. Kalau dulu mereka belum tahu apa itu namanya Karang Taruna. Yeah. Dengan pendekatan melalui Karang Taruna, mereka bisa kumpul-kumpul, bisa bikin kegiatan. Mm. Kemudian untuk yang eksis di bidang agama, kita bikinkan sebuah lembaga yang istilahnya Ansor di sini. Mm-hmm. Bahkan tahun kemarin itu mereka sudah bisa melakukan kegiatan sosial, iya, yaitu menyantuni janda-janda tua di sini. Wah, hebat ya. Terus nggak susah, Pak, melakukan pendekatan itu sesuatu yang bukan hal yang mudah begitu kan, untuk merangkul masyarakat yang tadinya banyak melakukan tindak kriminal begitu, terus akhirnya mereka jadi mau ikut membangun desanya begitu, peduli terhadap kemajuan desanya. Seperti apa ini, Pak? Sebenarnya faktornya itu hanya apa ya, intensitas ketemu, intensitas bicara, kemudian kita tahu mau mereka seperti apa, bagaimana menyalurkan aspirasi-aspirasi positif, tenaga-tenaga berlebihan yang mereka punyai, atau pemikiran-pemikiran yang baik yang mereka punyai, sehingga lebih terarah. Dan Bapak berhasil mengakui, tentunya dibantu dengan seluruh elemen masyarakat yang lain ya, dan kalau kita bisa lihat juga mereka sangat peduli begitu ya. Seluruh elemen masyarakat ini sangat peduli dengan kondisi masyarakat di sini. Jadi saling bahu-membahu, saling gotong royong untuk membuat desa ini semakin maju begitu, Pak. Untuk mengurangi jumlah pengangguran, Pemdes bersama pemuda desa mendirikan usaha baru. Di antaranya bengkel las dan jasa penyemprot hama bagi petani yang membutuhkan. Semua usaha baru itu untuk menampung pemuda desa, terutama yang belum mempunyai pekerjaan dan memiliki kemampuan seperti halnya di bidang las. Selain melayani pesanan umum, order tiang penerangan jalan umum juga dipercayakan pembuatannya di bengkel las ini. Pemasangan fasilitas penerangan jalan umum PJU Desa juga dilakukan sendiri oleh warga bersama Karang Taruna Desa. PJU Desa Mojowiryo memanfaatkan dana desa tahun 2017, sekitar Rp170 juta rupiah. Dan saat ini sudah terpasang sedikitnya 50 tiang di dua dusun. Dan direncanakan akan menerangi seluruh dusun di desa ini. Dengan PJU, aktivitas warga Desa Mojowiryo baik sosial maupun ekonomi dapat berlangsung lebih lancar hingga malam hari. Aspek pendidikan anak sejak usia dini, PAUD, juga menjadi prioritas perhatian Pemdes Mojowiryo. Sekalipun gedungnya saat ini masih numpang di Balai Desa. Hal ini karena PAUD merupakan fondasi atau dasar pembentukan karakter sejak dini bagi generasi penerus atau anak bangsa Indonesia. Diharapkan hasil PAUD ini menjadi aset masa depan, khususnya bagi Desa Mojowiryo. Sebagian bangunan di Balai Desa Mojowiryo ini difungsikan sebagai tempat pendidikan anak usia dini. Namun tahun ini pemerintah desa telah mengalokasikan sebagian dana desa untuk membangun gedung sekolah yang diharapkan kedepannya bisa membuat generasi penerus di Desa Mojowiryo ini lebih baik lagi. Agar PAUD lebih maju tahun ini, Pemdes juga membangun gedung PAUD. Dengan biaya dari dana desa tahun 2017 sekitar Rp190 juta rupiah. Gedung ini juga dikerjakan sendiri oleh warga desa. Selain biayanya lebih murah, juga memberikan kesempatan kerja bagi warga desa. Ini untuk bangunan belakang itu fungsinya untuk anak-anak usia dini dalam menjalankan pendidikannya, baik
khususnya untuk PAUD. Kemudian untuk bisa untuk sorenya bisa digunakan untuk TPQ atau Taman Pendidikan Quran bagi anak-anak kecil, anak-anak usia dini di sini. Sumber dananya itu dari bantuan pemerintah pusat, yaitu dari DD. Selain pendidikan, aspek kesehatan terutama untuk lansia, ibu hamil, bayi, dan balita juga menjadi perhatian serius dari Pemdes. Walaupun masih memanfaatkan salah satu ruangan di Balai Desa yang dijadikan ruang pondok kesehatan desa Ponkesdes. Satu-satunya bidan desa sudah sekitar 5 tahun melayani kesehatan warga desa ini. Dan hampir setiap hari, mulai pagi hingga siang hari, Ponkesdes ini relatif tak pernah sepi pasien. Masyarakat di sini alhamdulillah sadar tentang kesehatan. Mereka meminta pertolongan tentang kesehatannya ya memang langsung ke kita. Jadi kita juga harus juga all out ya memberikan pelayanan seperti saya ya yang bidan desa sini. Bila ada persalinan ya saya langsung datang meskipun malam juga saya juga datang. Gitu ya. Begitu juga perawat ya, ada apa meskipun malam diketuk pintu atau apa ya, kita siap gitu melayani. Iya, melayani. Yang Mbak lihat sendiri mungkin ya ada sedikit kekurangan misalnya plafon untuk gedungnya ya. Kalau untuk ini perlengkapan ini mungkin sudah dibantu sama Puskesmas juga, jadi sudah cukup saya rasa kalau untuk ini. Ya mungkin bangunan dari bangunan, sisi bangunannya ya, iya. Segala macam peralatannya sudah alhamdulillah sudah dipenuhi semua ya. Iya, dipenuhi dari desa juga puskesmas dari pemerintah. Pelayanan administrasi kepada warga desa terbuka hingga malam hari. Hal ini karena sebagian besar warga desa sebagai petani, sehingga pagi hingga sore hari mereka ke sawah dan baru malam hari mereka memiliki waktu untuk datang mengurus administrasi ke desa. Desa ini pantang surut untuk bekerja keras membangun desa. Walaupun hanya bertiga menjalankan administrasi kantor desa Mojowirio yang terdiri dari kepala desa, sekretaris, dan kepala urusan keuangan desa. Ini aktivitas keseharian kita di sini, pelayanan masyarakat tentang surat-menyurat. Iya. Cuman di sini itu aktifnya malam hari masyarakat. Oh gitu, justru malam hari. Boleh kita duduk? Permisi ya Ibu, permisi Pak. Iya, kenapa kok aktifnya malam hari justru Pak? Biasanya kalau di tempat-tempat yang lain mungkin di masyarakatnya atau misalkan saya mengurus sesuatu, mengurus KTP atau apa gitu ke kantor kelurahan atau kecamatan biasanya justru pagi hari, dan di sini justru masyarakatnya malam hari. Kenapa seperti itu Pak? Aktivitas di masyarakat di sini itu 80% kami pedagang dan petani. Pekerjaan kami di sini sering luar desa. Istilahnya kalau orang sini itu panen jagung. Itu kebanyakan di sini seperti itu. Nah, pulangnya itu antara habis asar sampai jam 9 malam kadang-kadang. Makanya untuk masalah surat menyurat kami fleksibel saja. Fleksibel. Oh, yeah. Jadi para pengurus juga seperti itu, mereka fleksibel untuk melakukan tugasnya, yeah. Tidak hanya pagi sampai sore hari, tapi apabila ada yang mengurus malam hari, yeah. Masih bisa. Masih bisa. Sampai jam berapa? Kami tidak terikat oleh jam selama ini. Okay. Yeah. Yeah. Pak, tentang untuk alokasi dana desa, bagaimana ini pengelolaan dana desa ini secara akuntabilitas di desa Mojowirio ini seperti apa? Untuk masalah pengelolaan dana desa, biasanya kita membuat sebuah perencanaan tentang penggunaan dana desa tersebut. Kita melakukan beberapa fase perencanaan, mulai dari tim 11, mulai dari musyawarah dusun, kita adakan di setiap dusun, kemudian dari hasil musyawarah dusun itu kita bawa ke desa, berapakah anggaran-anggaran real yang bisa kita alokasikan untuk itu. Dari setiap usulan dusun itu kita tampung di desa, kita adakan musdes, yaitu musyawarah desa. Dari musyawarah-musyawarah desa itu kita buat yang namanya musrenbangdes. Di situ semua lembaga terlibat, semua perangkat desa terlibat, bahkan tokoh masyarakat pun terlibat. Dan itu kita tuangkan di dalam APBDES. APBDES itu nanti kita bahas
bersama. Untuk masalah pelaksanaan juga seperti itu. Semuanya juga berhak tahu untuk masalah berapa anggarannya, untuk apa saja, siapa yang dapat. Itu semuanya kita rundingkan bersama dengan lembaga, baik itu Karang Taruna, terutama makanya di sini untuk setiap pembangunan kebanyakan juga Karang Taruna yang bergerak ya. Iya. Sekalipun terbatas tenaga pelayanan di desa ini, namun tidak menyurutkan semangat menjalankan peran desa sebagai ujung tombak atau garda terdepan pembangunan. Pak Kades, untuk program untuk dana desa selanjutnya gimana, Pak? Kami di sini punya sebuah rencana membuat sebuah sarana biogas untuk mendukung program kami sebelumnya, yaitu masalah air bersih sudah teratasi di sini. Nanti kita bikin sebuah kandang koloni di situ, nanti kita lakukan peternakan untuk pembesaran. Kemudian nanti limbah dari situ bisa kita manfaatkan buat masyarakat, khususnya masalah dapur, untuk pemanfaatan biogas. Nah, dari situ nanti saya berharap masyarakat saya, utamanya untuk pemuda-pemudanya di sini, mampu bekerja sehingga mereka tidak tidak menganggur, istilahnya seperti itu. Mereka lebih berguna, lebih bermanfaat untuk desa mereka sendiri, mereka tidak keluar dari desa. Pemerintah menggulirkan dana desa tentu saja untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Tidak terkecuali di Desa Mojowirio, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto ini. Pemerintah desa di sini dan seluruh masyarakat serta para pemudanya ikut berperan serta secara aktif untuk menggunakan dana desa ini secara optimal sehingga seluruh masyarakat desa bisa sejahtera. Tentunya harapan kita bersama pemerintah terus bisa menggulirkan dana desa untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia. Demikian Desa Membangun kali ini, sampai jumpa.